A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ahmati fillah rahimakumullah. Puji syukur hadirat Allah di malam hari ini ya. Kita kembali dipertemukan dalam nuansa liko virtual. Maaf Anjidan belum bisa memakai Google Meet gitu ya, karena satu dan lain hal. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan yang berkah dan diberi kesempatan oleh Allah untuk banyak beramal. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai suri tauladan yang tidak ada cacat sedikit pun ya dalam apa-apa yang beliau contohkan kepada kita, dan minimal ketika kita belum bisa mencontoh seluruhnya, tidak kemudian meninggalkan apa-apa yang sudah disunahkan. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah, materi syahadatain yang ke-10, yakni realisasi syahadatain. Akan saya bacakan ya. Kesaksian akan tauhidullah yang dinyatakan oleh seorang mukmin menentukan Allah sebagai tujuan dan orientasi hidupnya, Islam sebagai jalan hidupnya, dan Rasul sebagai teladannya dalam menapaki kehidupan. Gaya hidup yang demikian akan melahirkan hati yang bersih dan akal yang cerdas. Hati yang bersih ditandai dengan mengharap rahmat Allah, takut akan hukumannya, dan cinta kepadanya. Ketiganya merupakan wujud dari akidah yang sehat yang mempengaruhi ketulusan niatannya. Di samping mempengaruhi hati, syahadat juga mewarnai kecerdasan akalnya yang digunakan untuk tadabur Al-Quran, tafakur alam, dan zikrul maut. Itulah pemikiran Islami yang menghasilkan konsep yang benar. Niat yang tulus dan konsep yang benar inilah yang harus selalu menyertai setiap langkah orang beriman dalam melakukan harokah, jihad, dakwah, dan tarbiyah. Ya, poin pertama ya tentang gaya hidup yang berorientasi pada Islam ya, mengarusutamakan Islam akan menghasilkan hati yang sehat. Ya, apa itu hati yang sehat? Hati yang sehat adalah hati yang bebas dari segala macam penyakit seperti ujub, riya, takabur, hasad, dan sejenisnya. Hati yang bersih hanya akan diraih apabila orientasi hidup seseorang benar, yaitu orientasi hidup yang ditujukan hanya kepada Allah. Hal ini ditandai dengan 1. Khauf, 2. Roja. Ya, apa itu khauf? Khauf adalah takut hukuman Allah. Hal ini mendorong seseorang untuk selalu menghindari hal-hal yang negatif yang mengundang kemurkaannya, termasuk perkara-perkara syubhat sekalipun. Derita di dunia betapapun beratnya tidak seberapa bila dibandingkan dengan siksaan akhirat. Ya, karena insya Allah di sini sama-sama sudah dewasa ya, sama-sama sudah mukallaf begitu. Jadi contoh realnya adalah ya misalnya dalam sirah ya, dalam sirah Nabi Yusuf yang kemudian mendapat ujian dari Allah dengan digodanya beliau oleh Zulaikha begitu ya. Ya, menurut riwayat memang Zulaikha itu parasnya sangat cantik begitu ya, dan golongan bangsawan. Sementara Nabi Yusuf di situ ya, dari segi fisik memang Allah memberikan kelebihan beliau dengan ya handsome begitu ya, dengan apa namanya wajah yang sangat tampan ya, dengan kepribadian yang karena beliau seorang nabi maka sangat terpancar ya keindahan akhlaknya begitu. Dalam sebuah kajian saya ikuti begitu ya, ternyata pada saat itu nafsu manusianya tetap muncul ya, tetap ada sedikit kemudian tergoda dan lain sebagainya. Namun karena khauf inilah ya, karena takut akan hukuman Allah inilah yang bisa membentengi diri Nabi Yusuf ya, sehingga beliau diselamatkan oleh Allah gitu.
Begitu pula kita yang mungkin sangat jauh ya dari makomnya para nabi begitu. Namun jika kita memahami ya bahwa ada ma'iyatullah, ada pengawasan Allah di sana, maka kita akan berpikir ulang ketika akan melakukan sebuah kemaksiatan. Ya, kemudian selanjutnya tentang roja begitu ya, selalu mengharap rahmatnya Allah. Konsepsi ini akan mendorong seseorang hanya melakukan kebaikan, ya, melakukan hal yang positif dan mengharapkan jaza yang sebaik-baik jaza yaitu dari Allah. Jadi misal ya kita melakukan kebaikan terhadap teman kita ya atau terhadap keluarga kita begitu. Ya ada kalanya kita pasti secara manusia ingin diberikan ucapan terima kasih gitu ya, jazakallah khair dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya ya kita beramal itu bukan untuk memuaskan hati manusia begitu ya. Karena betapapun amal kita mau baik seperti apapun, sesungguhnya itu tidak bisa memuaskan hati manusia gitu. Tapi kalau kita orientasinya Allah ya sudah, kalau kita sudah melakukan yang terbaik, sudah ahsanu amala, selesai pekerjaan kita gitu. Dan menjaga keikhlasan dari amal itu. Kemudian hati rahmat Allah yang luas baginya ya, itu menjadi orientasi dan tidak terpengaruh begitu ya ada dan tidaknya manusia yang menjadi orang yang menyukainya ya atau ada yang membencinya ya tafadoli gitu ya, itu hak mereka, itu urusan mereka, urusan kita adalah beramalillah gitu. Tuh, kemudian yang ketiga ya, tadi khauf roja, sekarang yang ketiga ketika harapan dan takutnya ya bersatu padu dengan berorientasi ya destinasinya itu Allah, maka saat itulah ya cintanya kepada Allah menjadi subur begitu ya, menjadi akan menghilangkan ya, akan membiaskan ya, dan akan mengeliminasi cinta-cinta yang bukan muaranya kepada Allah. Inilah yang akidah yang kemudian ingin kita bentuk ya, yakni salimul akidah, bahwa apa-apa yang dicintainya dan apa-apa yang tidak dicintainya itu berlandaskan pada apa-apa yang Allah sukai dan tidak sukai gitu. Kemudian selanjutnya adalah akal yang sehat, akal yang cerdas. Ya, akal yang cerdas dalam pandangan Islam adalah akal yang dapat menjalankan fungsinya untuk ada tiga. Yang pertama adalah diberi kemampuan Allah untuk mentadaburi ayat-ayat qauliyah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat ini harus dipahami secara baik sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah. Maka di dalam Al-Qur'an itu la'allakum tatakun, la'allakum tafakkarun gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu akan memberikan hikmah pada orang yang nah itu ya. Belakangnya itu apa? La'allakum tatakun, ulul albab atau seperti apa gitu ya. Kalau orangnya itu tidak pernah kemudian mengambil hikmah dari apa-apa yang dia baca, maka na'udzubillah sebenarnya dia bukan orang yang dikaruniai akal yang cerdas. Kemudian yang kedua adalah diberi kemampuan untuk mentafakuri ayat-ayat kauniyah yang tersebar di alam semesta ya. Mungkin ada yang suka naik gunung gitu ya, ada yang suka kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan alam ya, itu ya jangan hanya karena ingin viral saja atau hanya ingin menghirup udara segar saja ya, atau ingin ngetren seperti orang lain, tapi di sanalah kita membaca dan melembutkan hati dan mentafakuri ayat-ayat kauniyah ya. Pemahaman terhadap ayat-ayat kauniyah akan membantu memahami ayat-ayat qauliyah ya. Sebaliknya, ayat-ayat qauliyah mendorong untuk kita semakin mentafakuri dan semakin merasa lemah, merasa kecil di depan Allah, sehingga pemahaman akan semakin terbentuk dengan mantap dan hujah kita semakin jelas. Hati semakin yakin, maka terbentuklah akidah yang semakin kokoh. Yang ketiga adalah zikrul maut ya, seperti yang ada pada hadis Rasul bahwa orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian ya. Tadabur Al-Quran dan tafakur alam akan memberi kesadaran bahwa hidup di dunia ini hanya sementara gitu ya. Masih banyak fase-fase kehidupan yang akan kita lalui sampai akhirnya bismillah kita bisa
dimasukkan Allah menuju surganya, amin gitu ya. Kesadaran bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian, dan setelah kematian ada kehidupan kemudian, yakni alam barzah, kemudian hari dibangkitkan, kemudian padang mahsyar ya, ada yaumul mizan, ada siratal mustaqim gitu ya. Itu membuat kita itu beramal itu ya karena kita ingin semakin mendekat kepada Allah begitu ya. Karena sesungguhnya ketika Allah memasukkan hambanya ke surga itu bukan karena amalan yang dilakukannya begitu ya. Karena sesungguhnya amalan kita itu sangat sedikit ya. Belum kalau ternodai dengan hal-hal yang merusak pahalanya atau menjadikan na'udzubillah amalannya tertolak begitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah senantiasa dekat dengan yang memiliki surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Keterpaduan yang serasi antara ketiga hal tersebut ya akan menghasilkan fikroh Islam ya, dan sebuah konsep yang benar tentang bagaimana kita menjalani kehidupan gitu ya. Seluruh aktivitas hidup seorang mukmin termasuk bermuamalah, berharokah, berjihad, berdakwah ya, dan bertarbiyah itu harus disertai dengan tulus ikhlas seperti hadis yang pertama ya, hadis arba'in yang pertama. Dan tentunya konseptual yang benar bahwa apa-apa yang kita lakukan itu muaranya adalah mardhatillah. Nah, konsep ini gitu ya, insya Allah akan meluruskan niatan kita, membersihkan hati kita. Dan ingat ya, bagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa dalam sebuah tubuh manusia ya, dalam badan manusia itu ada satu kumpal daging yang ketika dia baik maka insya Allah seluruh amalannya akan menjadi baik, yaitu hati gitu ya. Maka fastabiqul khairat ya, wati filah khairimakun Allah. Semoga kita memastikan ya bahwa hari-hari kita itu adalah hari-hari yang bermuara kepada martatillah begitu ya. Hari-hari yang kemudian menyusun dan merangkai begitu ya untuk semakin dekat dengan yang punya cinta, yaitu sang pemilik hati-hati kita, sang pencipta dan yang menggenggam jiwa kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.